KJT adalah antara subsidiari kerajaan negeri yang sentiasa diaudit, dan prudent management adalah standardnya tinggi, dan kita mencatat keuntungan daripada hari pertama ia dibentuk sehingga pada hari ini. Kerana ia dibentuk oleh semangat melaksanakan produk-produk keislaman dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh dengan amanah. Apa-apa yang dibangkitkan dalam tulisan tersebut adalah tidak berasas sama sekali, dan saya telah pun meminta surat khabar berkenaan menamakan orang yang dikatakan pegawai kanan KJT yang menyeleweng itu. Kalau mereka berani, nampaknya sengaja mereka tak namakan untuk mengelakkan apa-apa implikasi undang-undang. Dan nama dua orang yang disebut dalam surat khabar itu tidak ada kena-mengena sedikit pun dengan KJT. Kita tak pernah mengenali mereka, tidak pernah berurusan dengan mereka. Dan report polis yang dikatakan telah dilaporkan itu, setakat hari ini tidak ada mana-mana staf daripada paling rendah sampai paling atas diminta oleh polis memberikan apa-apa kenyataan. Jadi tak ada apa-apa lagi, berita karut-marut itu telah pun dibesar-besarkan, ya, sehingga letak muka depan, biarlah bersopan sikit. Kalau ada ia pun nak kata apa-apa, letaklah reserve dulu, siasat dulu, biar ada ketentuan faktanya sebelum diletupkan macam nuklear macam itu. Alhamdulillah, kita sama sekali tidak terlibat sedikit pun dengan apa yang didakwakan itu dalam semua para dan ayat yang ditulis dalam makalah atau berita tersebut. Kalau polis datang menyoal staf-staf kita, kita bersedia membuka seluas-luasnya. Dan KJT sedia diperiksa baik oleh audit, oleh mana-mana pihak, boleh accountant. Kerana kita berbangga, kita menguruskan, alhamdulillah setakat hari ini. Esok kita tak tahu. Dengan penuh prudent, dengan penuh jiwa, ya, sehingga ia berjaya sampai ke tahap ini. Dan hari ini kita memperkenalkan hologram. Tujuannya ialah menjaga security dinar. Kalau kita nak menyeleweng seperti itu, tak perlu pun hologram, ya.